Terima kasih Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia Siang. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan kembali menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing. Ya, didampingi Duta Besar Norwegia, MV Viking ditenggelamkan di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Cut Gemala. Gemala, laporan Anda. Ya, Nacita dan Michael, saat ini saya sedang berada di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan detik-detik penenggelaman dari kapal MV Viking. Saat ini masih dilakukan persiapan seperti kapal MV Viking akan ditabrakan ke karang dan selanjutnya akan ledakan dan ditenggelamkan setengah badan. Kapal MV Viking merupakan buronan Interpol Norwegia yang ditangkap Komando Armada Kawasan Barat TNI AL pada tanggal 25 Februari 2016 lalu. Di 12 mil perairan Tanjung Brakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal ini merupakan ex-Jepang yang sudah dimiliki oleh Spanyol, namun sampai saat ini kepemilikannya belum ditemukan pastinya. Begitu, Nacita dan Michael. Terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Cut Gemala melaporkan langsung dari Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kita...